Ini dia perdana ya. Iya gitu loh, perdana nih kita di perdana setelah 8 tahun. Iya, perdana kita ring. Kumpul komen lo. Main guys, ada 23 motor. Halo, Om Pria, halo. Hi guys. Boom, what's up guys? Selamat datang kembali di channel gua Rex Max. Kali ini dengan konten motor vlog lagi guys. Nah, ini spesial banget guys, karena kenapa? Karena hari ini Jumat, lupa gua tanggalnya. Gua akan touring ke Citorek bersama teman-teman dari satu frekuensi. Seperti di vlog-vlog sebelumnya yang udah gua janjiin, akan touring ke Citorek dengan teman-teman dari satu frekuensi ya guys ya. Ini baru keluar kantor hari Jumat. Bisa kalian lihat tadi macetnya ya, rame banget. Aduh, begitu melelahkan keluar dari kemacetan ini, dari Gunung Putri menuju ke Cibinong. Nah, nanti dari Cibinong kita ke kota tercinta Bogor, kemudian tikumnya nanti di McD Semplak Bogor guys. Gitu loh. Sorry ya, gue agak ngap nih, karena dari tadi visor gue tutup, nggak gue buka sama sekali karena debunya banyak banget guys. Jadi biar aman gue tutup aja. Nah, ini sudah keluar Gunung Putri, puji Tuhan sudah lepas dari kemacetan guys. Kita gas terus ya, dan semoga nanti aman selalu ya guys ya, perjalanan ke Citorek tidak ada kendala apapun, semuanya lancar, pergi sampai pulang kembali ke Bekasi tidak ada kendala apapun dan lancar ya, amin amin. Oke guys, ini kita menuju Cibinong, nanti skip dulu ya karena gua harus hemat baterai juga, jadi kita potong-potong videonya mau nggak mau. Oke, see you. Yo, what is up guys? Sampai juga kita di kota tercinta Bogor setelah melewati kemacetan yang luar biasa. Kita nyampe di Bogor di lampu merah perempatan nih guys. Ini kalau lurus ke Bogor Kota, ke kanan ke Jalan Baru. Nah, salah satu kita ke kanan, cuman sorry gua sambil dengerin musik ya guys ya. Kecilin dikit. Jadi tikum itu masih jam 21.30, sementara ini baru jam 18 lewat 10. Jadi masih lama banget guys. Nah, berhubung banyak waktu, gua mau nunggu di rumah nyokap aja guys. Putar rumah nyokap deket banget dari perempatan ini, di daerah Warung Jambu ke atas Indah Prasta. Nah, gue nunggu di si rumah nyokap aja sampai nanti sekitar jam 9 baru kita jalan ya, nyampe juga di kota tercinta, akhirnya bisa ngevlog di Bogor. Sebenernya guys, nanti gue pengen sih sebelum apa namanya, sebelum kumpul di tikum tuh kayak NR gitulah di keliling kota Bogor. Muter-muter aja sih, cuman kalau nanti waktunya cukup ya guys ya. Tapi kalau nggak cukup ya kita langsung ke tikum. Jadi ke Citorek itu kita lewat tikumnya di McD Semplak. Kalau kalian yang tahu McD Semplak di Bogor, itu nanti jalurnya lewat Dramaga guys. Nah, for your info juga, gue pernah tinggal di Dramaga sama anak istri gue itu waktu di Bogor. Ada sekitar 4 tahun gue tinggal di Dramaga sebelum pindah ke Bekasi guys. Gitu. Jadi perjalanan nanti akan flashback
ke beberapa tahun kebelakang, ya kenangan memoris lah gitu guys. Ini memang hari Jumat ya, gila banget macetnya yang ke Bogor, luar biasa. Macet banget ya guys ya. Nah ini kita ke atas, gue tunggu di rumah nyokap aja. Wah, rindu banget gue. Udah lama gak kesini, udah lama gak ke rumah nyokap. Jadi kita mampir sebentar, rindu sama mama, rindu Bogor. Udaranya langsung berubah, sejuk banget. Oke guys, sudah mau sampai. Nanti kita lanjut lagi ya. Lagi-lagi mesti hemat baterai. Oke, see you. A few moments later. Yo guys, balik lagi. Ternyata mau berangkat dari rumah nyokap hujan ya guys. Hujan gede banget. Aduh ampun. Tadi nunggu hujan ada sedikit. Lalu kita berangkat. Hujan guys, ternyata guys. Nah, di bawah
Kayaknya kita belakangan nantinya nih. Guys, sudah pada kumpul. Halo. Direk deh. Ini dia. Perdana ya. Iya, gitu. Perdana nih kita di sana. Setelah 8 tahun. Iya, saya benar touring. Full komen dong. Main guys, ada 23 motor. Halo. Oh, oke guys, jadi kita udah kumpul di McD Semplak. Kita mau briefing dulu sebelum jalan. Lumayan yang ikut rame. Rame ya guys ya. Prepare briefing dulu sebelum kita jalan. Oke. Nanti langsung kita check out pas di jalan. Udah siap-siap kita mau jalan. Waktu menunjukkan pukul 12:10. Ini agak ngarit guys, tapi karena emang cuaca hujan ya, ini pun masih gerimis. Jadi agak sedikit ngarit guys, karena masih ada nunggu teman juga yang dari Jakarta. Telat karena hujan. Lumayan guys, ada 30 motoran, 30 lebih kali ya. Nggak sesuai list, cuman ya lumayan sih. Antusias yang ikut, oke, keren. Oke guys, versinya ada Om Irfan, sama Om Jel, sweepernya Om Ade, sama Om Robi, sama apa satu lagi lupa gue tadi. Ini kita nggak tahu nih mau lewat Ciampea atau lewat depan rumah gue dulu guys. Terbalik guys, terbalik berarti ini lewat Dramaga, lewat rumah gua dulu guys. Aduh, nostalgia lagi. Kita nunggu dulu sampai semuanya ngumpul baru kita jalan. Oke, langsung kita skip dulu ya guys ya. Kita menuju Dramaga guys. Cuacanya gerimis rintik-rintik, jalanan agak licin. Jadi mesti ekstra hati-hati. Harus fokus. Kemudian bisa sampai ngevlog. Nah, itu sweepernya ada Om Pria. Ini jalanan penuh kenangan guys. Hampir tiap hari dulu lewat sini, pergi pulang kantor. Wah, sejuta cerita lah guys, sama anak istri di awal-awal menikah. Nah, ini ada Mall Giant tuh, cuma udah pada tutup ya. Secara ini udah 12:17, hampir setengah satu malam. Kita menuju Citorek. Mudah-mudahan hanya gerimis aja ya guys ya, nggak hujan. Ada Om Igo, ada Om Pria tadi, sweepernya. Nah, ini tempat rumah gue dulu guys, nih. Tuh, Pakuan Regensi tercinta. Nah, gue tinggal di situ dulu.
aduh, rindu banget. Banyak ceritanya lah, sampai ke